jadinya taruh deh ke atas. Cantik emang. Ini di restoran ada nih teman-teman. Jangan mau bazir. Oke. Aku mau kasih dia minyak. Minyaknya udah aku panasin. Lihat ya. Kasih ini dulu. Oke. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di Cina. Hari ini kita lagi menuju ke kota teman-teman, karena adek aku mau bikin sertifikat rumahnya. Jadi karena dia baru beli ya, belum punya pengalaman, jadi dia minta bantu kita yang bawa dia ke sana temenin gitu. Jadinya setelah membuat surat itu nanti, kita mau beli ranjang buat dia teman-teman. Dia bilang dia juga nggak ngerti beli ranjang yang kayak gimana katanya. Jadinya dia minta tolong juga. Jadi kita sekarang lagi menuju ke kota. Ikutin yuk kita ke kota kayak gimana sih keseruannya hari ini adek aku itu. Yuk. Ayo. Ayo. Kamu aja tak cokku. Dia tuh. Yuk teman-teman lanjut ya. Ini masih jalan menuju ke kota ya. Daerah sini tuh masih perkampungan teman-teman. Terus rumah itu berkelompok teman-teman. Lihat itu contohnya. Itu berkelompok satu kelompok. Di sana satu kelompok. Lihat tuh. 伯姐啊，嗯，那个房子现在买了，今天去拿房本，开不开心啊？还好，前两天挺开心的，现在已经过了那个劲儿了。过劲儿了啊？那么房子呢？现在呢？准备装修呢？还是不装修？暂时先不装修吧，等找女朋友再说吧。啊，那么今天呢？去买什么？今天准备买什么东西啊？看看床，去看看床。看看床。对。 还有空调的话，已经买好了，明天装。还有什么东其他东西没有？还有个窗帘喽。窗帘，其他的慢慢看吧。其他就不考虑了吧？暂时，先这样子，过段时间再说。那么现在是住呢，还是不住呢？不确定，看我心情。空调都买了，肯定啊，肯定住的。不一定啊，这不一定啊。你要在家里呢，这，比如妈妈干。 Masih di perjalanannya teman-teman yang mau menuju ke kota ya. Tahu nggak? Ini ada satu tempat buat pemandiannya teman-teman. Biasanya orang mandi kan airnya tawar ya. Tapi di sini itu malah terbalik. Di sini itu ada air panas tapi asin teman-teman. Orang suka berendam di sana tuh. Di sini adalah tempatnya nih. Ini tempatnya teman-teman. Ini tempat mandi panas, air panas di sini. Ini terkenal loh teman-teman di sini tuh. Di daerah aku teman-teman masih banyak perkampungan, rumah-rumah yang masih lama punya ya. Mereka nggak mau diperbarui karena mereka lebih leluasa hidup di rumah yang itu gitu. Jadi mereka banyak ya orang-orang tua di sini nggak mau pindah ke rumah apartemen. Kebanyakan yang pindah ke apartemen itu teman-teman itu anak-anak yang muda gitu. Tapi kalau orang tua ya dia suka rumah yang dulu gitu. Karena menurut dia mungkin karena udah lama ya, jadi betah di sana gitu. Jadi pengen dia hidup di sana. Contohnya mertua aku diajak ke rumah aku, dia nggak mau hidup di sana teman-teman. Dia tetap di rumah dia sendiri katanya. Ya apa boleh buat kan, yang penting mereka happy. Jadi kita juga senang melihat dia kan. Yuk kita lanjut jalan yuk. Ini teman-teman kalau kota kecil rumahnya kayak gini. Ini motif udah lama, kalau ini yang baru kesananya. Lihat di sini, ini ada berapa biji, itu baru teman-teman. Ini juga ada yang mau dibangun. Nih yang merah ini terpalnya ya. Itu baru mau bangun rumah, lagi bikin pondasi rumah. Teman-teman, bentar lagi nyampe. Tahu nggak, kalau kita di sini teman-teman jarang ke kota. Karena kalau nggak kepentingan banget, kita nggak pernah ke kota teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke kota ya kayak orang kampung, tahu nggak? Suami aku suka ngomongin kayak gitu sama aku teman-teman. Katanya, kamu ya kalau pergi ke kota, kenapa kayak orang kampung ya? Katanya, nih suka ledek aku nih orang. Lihat teman-teman, kalau di kota kayak gini. Cakep ya.
Kita udah nyampe teman-teman di tempat sertifikat kantor sertifikatnya udah nyampe ya. Ikutin kita ya, kita lihat di dalamnya. Ya, udah nyampe kita di depan, di atas maksudnya. Ini kantornya teman-teman. Ini kantor dia. Oh. Di depan kita kayak harus cek QR kesehatan. Tuh udah rame-rame sih tuh, pasti ngecek tuh. Harus pakai masker katanya kan. Tunggu ya, aku pakai masker dulu. Mia lah. Lihat teman-teman. Ceweknya tinggi banget, cantik lagi. Halo teman-teman, kita udah pulang dari kantor yang tadi teman-teman. Suratnya nggak bisa bawa pulang karena harus diproses 7 hari lagi katanya. Jadinya adek aku tadi udah bayar pajak tapi tetap aja harus menunggu 7 hari. Jadinya sebelum kita pulang ke rumah kita harus mampir ke toko ranjang. Jadi ikutin kita yuk. Ayo, lakung. Suami aku udah capek membantu adeknya dari tadi. Yuk. Ikutin kita terus ya. Iya itu, itu tokonya teman-teman. Mall kecil lah teman-teman. Yuk nanti kita ke sana ya. Tokonya kayaknya mall ya, tapi suami aku bilang toko karena mall gede katanya. Ini tempatnya teman-teman. Ini bermacam barang-barang di sini. Pokok alat-alat rumah di sini semua komplit. Kita masuk. Kita masuk pintu samping. Ini ada pintu lagi ke dalamnya. Lakukan tantang wo. Ya. Harus periksa kartu kesehatan di sini teman-teman. Ya. Karena kita nggak swab udah 2 hari ya, jadi kita harus tulis nama kita dengan lengkap. Ya. Karena kita nggak swab 2 hari teman-teman. Ayo, nih tempatnya. Ada robot-robot teman-teman. Itu gunanya buat menjaga kita pulang. Apa? Menjaga kita masuk ke dalam, dia mengingatkan juga. Nih. Aku beli beli barang tuh di toko ini. Siyo. Ya kayak gini teman-teman, adik aku mau datang ke sini juga lihat-lihat. Nihao. Ya teman-teman, kita udah di toko itu. Karena toko ini bagus dan kualitasnya juga cakep teman-teman. Jadi nggak nyesel kalau kita belanja buat rumah. Jangan memilih harga yang paling murah teman-teman. Karena barang murah itu sama sama kualitasnya yang kita ambil gitu. Dapat murah pasti kualitasnya juga nggak bakal bagus. Jadinya beli yang mahal, jadi kualitasnya bisa dipakai berapa tahun. Jadi nggak bakal rugi kita. Itu selera aku ya teman-teman. Karena aku juga agak perhitungan orangnya kalau belanja barang-barang. Ya, suami aku lagi cobain. Itu selimutnya juga cakep loh kong. Ya. Enak ya. Sufu. Nih juga teman-teman. Lagi pada cobain dia rancangnya. Rancang terlalu lembut, bikin badan capek-capek dan bikin tulang kurang bagus teman-teman. Kalau orang Cina gitu. Tapi kalau rancang agak keras, itu bagus buat tulang kita tidur. Jadi tidur bisa nyenyak. Oke. Kayak gini teman-teman tokonya. Barangnya bagus-bagus ya. Kita lihat sedikit ya barang-barangnya. Lihat. Adik aku kayak suka sama ranjang yang ini. Lihat. Dia suka yang ini. Suami aku bilang ini bagus katanya. Adik aku suka sapa yang ini katanya teman-teman. Tapi seleranya beda sama aku. Aku suka yang warna hitam di depan. Karena harganya mahal, aku nggak jadi beli deh. Kita lihat yuk yang di depan. Yuk. Lihat. Suami aku udah kenal sama bosnya. Ini bosnya.
Ini sampah yang paling aku suka di toko ini, teman-teman. Sampai sekarang aku belum mampu buat beli. Kanso Isya, rasain dulu. Walaupun gak kebeli ya, satu saat aku pasti bisa beli dia. Ada bantalnya. Ini bagus banget, teman-teman. Kalau buat anak muda rumahnya ya, cakep banget ini. Karena aku suka selera kayak gini, simple dan mewah. Ayo teman-teman, kita balik. Kita cari toko yang lain. Yuk, tolaah. Bye-bye. Ayo kita masuk. Ke lantai dua enggak sih? Ke atas ya. Lihat teman-teman, aku liatin ya. Ini satu lagi ranjangnya. Ini yang utama yang dia pamerkan, teman-teman. Kita lihat yuk. Ini warna cowok. Merek Kuja. Kuka kalau bahasa Indonesianya ya. Ini juga. Kan saya siapa aja? Ini dicho. Tang kwa. Boyo po isa. Dia malu teman-teman karena takut kotor barang orang. Padahal kita kalau beli ranjang itu harus tidur. Nih contohnya suami aku tuh. Kayak gimana rasain. Ya, kita ke depan. Ini ranjang juga. Masuk ke dalam yuk. Ranjang semua teman-teman. Nih. Gimana teman-teman? Ada yang suka nggak teman-teman? Aku suka cuci-cuci mata kayak gini teman-teman. Bikin mata aku adem. Yang warna hitam juga cakep kayaknya. Teman-teman, kita udah keluar dari toko teman-teman. Tokonya udah pada tutup gitu. Hei, 在家里吃啊，不要浪费了，不是买房买床吗？如果买床，专门贵的床，一定省，能省钱一点。行了，省点钱吧，省点钱买床吧。啊，好，回家去。你入门给他买，拜拜。啊，jangan di luar, kasihan dia teman-teman, dia butuh duit sekarang, jadi aku nggak bisa bantu apa-apa, jadi masak aja buat dia bantuannya ya. Yuk kita pulang yuk teman-teman, udah sore. Hai Bocah, 你喜欢那个你谁家的床？ 第一家。 家好一点，价格的话便宜，然后床感觉的话也是比这个第二个要舒服一点。嗯，有眼光，有眼光。你先不要去买啊，然后呢，你先晾它两天，然后呢再买。就这么想的。OK， 我们回家吃饭。 Halo teman-teman, aku udah nyampe di rumah ya. Udah tukar baju juga karena bajunya warna putih. Jadinya aku mau masak teman-teman, ikutin aku masak yuk. Sekarang aku mau masak dua masakan. Lihat, ini ada di depan aku. Satu, mau masak cumi, tumis cumi, masakan China aja ya teman-teman. Jadi bumbunya udah aku siapin di sini, nanti aku racik ya. Terus sayurnya sayur kangkung teman-teman. Jadi aku mau masak kangkung lagi. Karena kangkung itu kalau sebagai orang Indonesia ya, kita nggak bosan-bosannya makan kangkung ya, apalagi di sambal terasi. Maknyos kan teman-teman. Jadinya ikutin aku masak yuk. Teman-teman, sekarang kita meracik bumbu cumi yuk. Liatin aku ya. Semoga teman-teman bisa mengikutin aku biar bisa masak Chinese food juga ya. Karena gampang dan praktis. Yuk, ikutin aku. Sekarang aku udah siapin bumbunya ya. Jadi tinggal kita potong-potong doang lagi. Oke, ikutin aku ya teman-teman. Jahe. Jahenya sedikit aja.
lepas bawang putih dikit ya. Bawang putihnya satu ruas saja teman-teman. Oke. Kita taruh di sini ya. Dan bawang putihnya juga. Sekarang kita potong cabenya biar cantik warnanya teman-teman. Lihat. Cabenya juga segar ya. Potongnya potong dadu aja teman-teman, selera. Kita taruh di sini. Sekarang cabai merah ya. Kenapa musuh cabai merah ya sayang? Ada hijau atau merah? Biar cantik warnanya, biar kita makin berselera makan. Oh, gitu ya? Iya. Udah teman-teman, kita mau rebus cuminya dulu ya. Yuk. Nih, aku beli teflon kemarin teman-teman. Teflon baru aku tuh. Karena teflon aku tuh udah jelek-jelek karena udah bertahun-tahun kan. Jadi aku beli kemarin. Murah harganya. Kalau cewek ya, suka yang tapor-tapor. Ya, palang-palang tapor ya. Ya, banyak. Nih, aku mau merebus ya. Aku tuangin air sedikit. Hidupin api. Kita tunggu dia mendidih ya teman-teman. Sebelum dia mendidih, kita motong-motong sayur kangkung dulu yuk. Biar lebih cepat teman-teman. Karena suami aku ini, walaupun dia orang Cina ya, dia paling suka sama kangkung teman-teman. Jadi setiap hari aku bikin kangkung ya, dia nggak bakal bosan. Udah mau selesai teman-teman, kita mentiknya, nanti kita cuci ya. Aku mau nyiapin bumbunya dulu ya. Nih, kalau bumbunya mah gampang teman-teman. Dah cabenya. Aku kasih dia jahe sedikit aja. Kan ada terasi ya. Ya. Ini terasinya. Aku langsung taruh sini dia teman-teman. Di sini suara sayang. Ini dari Indonesia aku ambil dulu. Asli ya? Asli dari Indonesia. Di sini nggak ada. Kalau di daerah suami aku ini teman-teman ada terasi, tapi basah. Jadi dia kayak tujangyo loh kang. Di kayak saus gitu teman-teman. Jadi ada? Ada. Itu yang di kampung kamu tuh? Ya, Olma. Sungkewa Iping mah. Oh, nanti kasih tempat di sana itu. Nanti kita ajak teman-teman ya lihat orang bikin terasi, tapi yang basah teman-teman. Jadi dia pakai botol. Minyak? Bukan, terasi. Nantilah, suami aku aja nggak tahu. Aku udah tahu teman-teman. Oke. Yaudah, aku lanjut merebus cumi tadi. Karena airnya udah matang, lihat. Sebelum aku merebus teman-teman, aku mau kasih dia hot liochio. Liochio, biar nggak amis dia. Lalu aku kasih garam sedikit. Oke. Habis itu baru aku tuang cuminya teman-teman. Rebus sebentar aja. Biar nggak alot dia dimasak teman-teman. Kalau ditumis, dicampur bumbu nanti ya, dia alot, keras dia. Ini setengah matang. Aku rebus, nanti dagingnya tuh lembut. Udah. Aku matiin api. Lalu kita cuci dia. Dah. Sekarang kita mulai memasak
cuminya dulu ya. Yuk, ikutin aku teman-teman. Aku siapin. Dan bumbunya. Hidupin api ya. Sendokku mana? Ngomong dong sendok, dicari-cari nggak ketemu. Capek ya saya. Enggak lah, buat gak. Keluarga sendiri. Itu nyalainnya anginnya, kalau enggak tahu lagi. Udah teman-teman, kita tuangin minyaknya ya. Biar cepat ya. Sekarang kita masukin bawang putih, bawang merah ya, dan jahe, cabai-cabai nanti. Oh, panas. Enak. Panas, panas. Ada nyanyinya tuh, Kong. Ini apa? Kasih bunga lawang sedikit ya. Habis itu tumis cabai. Langsung chilinya masuk, teman-teman. Jangan lupa ya, hoyo, saus tiram, kasih sedikit, kasih kecap asin, lalu diaduk. Kita icip ya teman-teman. Wow. Enak. Kasih garam setengah sendok. Karena ada kecap asin sama hoyo sama saus tiram kan udah berasa. Jadi sendok. Itunya sedikit aja garam. Udah. Gimana? Enggak pakai sasa loh teman-teman. Kalau aku, tapi boleh juga pakai sasa, matiin api. Yes. Oke. Okay. Wow. Oh. Nama apa ya? Tumis. Tumis cumi. Cao you yu. Cao you yu. Cao you yu. Tahu enggak kalau bahasa Padang kangkung itu kodok. Kok kok kodok. Kangkung. Bahasa apa kodok? Kang kodok itu bahasa Indonesianya kan ya? Kodok. Tapi kalau bahasa Padang kangkung. Kalau bahasa Indonesia kangkung sayur kan. Tapi kalau kita bahasa Padang itu kodok itu apa? Kangkung itu kodok. Kodok. Terbalik ya. Kodok. 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 Aku tuangin minyak ya. Udah lo kamu juga yang bercanda. Kodok. Nanti jadi nggak enak masakannya lo. Ya, kodok masuk kuari ya? Iya. Enak kan kodok. Nih. Kodok. Ya teman-teman, sama aku mau candain aku nih. Nggak fokus aku nanti masak, gara-gara dia. Anak-anak udah pada kelaparan. Yaudah, aku masukin bawang putih, bawang merah dulu ya. Terasi nanti. Kalau kuali gede gampang teman-teman. Masukin lagi cabai sama terasi. Biar matang ya. Wah, biar cepat matangnya terasinya aku ituin, hancurin dulu. Dah, aku masukin. Oh, terasi keluar. Wangi.
aku icip dulu ya. Laper jadinya. Enak. Oke. Boleh panggil tuh mereka makan, udah kelaparan dia kan? Lihat ya, aku buka dulu ya. Nanti aku liatin sama teman-teman. Nih, ini namanya pitan. Isinya di dalam hitam, teman-teman. Di Indonesia ada yang dijual nggak sama orang? Aku buka ya. Pasti ada, sayang. Wah, pasti ada ya. Di Indonesia ya, panekan ya, yang Chinese food ya, di sono ada. Oh, tapi ya? Ini teman-teman yang pernah makan atau enggak, kita enggak tahu. Karena orang enggak suka gitu. Ini bagus loh, teman-teman, telurnya. Ada bunga-bunga kayak salju gitu di dalamnya. Mau lihat enggak? Nih, lihat teman-teman. Nih, kayak ada bunga kan, teman-teman? Cakep kan? Cakep ya, teman-teman. Lihat warnanya. Berbunga-bunga kayak salju gitu. Oke, aku potong lagi ya. Aku potong 3. Aku udah lapar. Lapar banget aku. Saya kasih istri saya ya. Dari kota pulang masa lagi. Oh, lama aja kamu makan, kalau kamu gak mau. Sayang loh, kurang kasihan dia. Dia sendirian, duit udah habis buat beli rumah kan. Ya, kita gak bisa bantu. Yaudah, kita suruh dia ngirit dikit. Aku yang masak, gak apa-apa. Bapak, hey. New piring ya? Iya, pakai piring. Anan ya? Sama, pakai aja. Pakai piring semua. Sangshou yu wan as wan wan wan. Dia orang China loh, Bang. Kita orang Indonesia. Orang Indonesia nih, lahir anak di China ya. Iya. Wah, nasinya. Oke, oke. Makan makan. Wah, jatuh nasinya. Ah, ya Allah. Oke, okay, woman, okay. Silvano. Ayo, kita makan ya teman-teman. Karena kita udah lapar ya. Karena anak aku juga telat makan ya. Lihat tuh. Ayo sayang, makan. Makan yuk. Yuk, kita serbu ya. Sore ini kita makan yang biasa aja ya sayang ya. Cantan ya, Tiasha. Ah. Mintian woman, cu hao chi de. Mah, cang cang. Nah, cang cang pasir. Woye cang isya. Ini hari ini saya. Masakan ya. Telur. Jagung. Lada. Cumi. Oke. Ini. Wah. Wah, panas. Wah, aku harus banyak dikit. Karena aku ngeces dari tadi yang lihat ya. Hai, wajah bobe ya. Cang cang hao chi. Gege ijian ba. Nah, cang cang. Cempang. 怎么样，宝贝？ 好吃吗？ 好吃， 你也不能说。 好吃，说话。 好吃？ 说。 好吃吗？ 好吃。 수상한 멍이야, teman-teman. Aku coba. 나꺼, 나꺼. 어디서 앞엔, 수아미 아쿠도 kasihan banget. 세트 bikin. 먹어. 먹어. wangi ya. Ayo teman-teman makan ya teman-teman. Udah lapar teman-teman. Jadi maaf ya. Kalau jagung enggak terasi ya, enggak enak. Cuma pada hatu mah. Hatu. Apa? Lo ba. Mama enggak bisa. Mama pani. Enggak perlu. Oh. Nah, lain. Yo cek. Nah, mau naik ke. Naik ke. Ada. Apa kan好吃吗？嗯，少吃点米饭，多吃点菜。啊啊，阿爸爸，阿爸干巴罗忘记了是不是？嗯，来，来，说吧，阿爸干巴，阿爸干巴，哎哎哎，路都呢？嗯，老公，阿娜，阿哥要你，麻烦他要。干啥？阿娜，谁呀？苏干才有，反正干的。 tadi coba enak kan, udah lagi nih. Aku mau cumi. Ini paman dia enak aja ya. Mau yang mana enak? Ini 好吃.
Hanji,你学哪个好吃？讲一讲。都好吃。都好吃啊。 哇，我妈妈抱歉，我别给他们安静。嗯，等会。别蛋了。好，别给大伙。一口圈了啊。啊，一口圈啊。嗯。别，慢一点吃。啥比这个把蛋干干拉骨呀？啊，你那边拉骨呀，把它洗服的啊。咱那是在还是知道怎么和师傅？嗯，你就干嘛吃师傅？嗯。 哎，你到哪儿去拿骨呀？想要买给他的。韩姐嘛，宝姐。哦。那可是个毛，个毛个。干啥苦呢？一点。给我女儿。姐姐毛啊。皮蛋。嗯。哎。姑娘，皮蛋吃不吃？嗯。哦。吃吗？不吃。好的，妈妈吃。一年一两了，我他妈。一年一两了，他妈。但比妈些妈些，我老了，你看。阿达也苏干，他应该。他老阿苦苏干，可能一两，都是两份，都麻烦。 keluar wanginya tau nggak teman-teman? Gemes tau nggak rasanya? Mama itu sawahnya. Nah kok sawahnya? Itu yense. Ah yense. Ada saya juga suka. Duduk bebek. Oke, saya suka suka makan ya. Oh. Ayo teman-teman kita makan. Ayo makan makan bersama yuk kita. Ayo teman-teman. Di hari ini kita habis nggak ya? Pasti habis. Tenang. Oke. Oi, makan teman-teman. Saya suka teman makan ya. Kasih kamu satu. Wah, nah sedikit amat. Kalau sama, kuat nih tenang aja ya. Aku mau pitan. Aku juga mau ini. Tau gak apa? Wah, jatuh mangkok. Angkat telepon dulu teman-teman, maaf ya. Hey. Coba. Coba. Kita cakap isya. Bye. Alhamdulillah. Ni, saya dah kena suruh mengerti, saya tak boleh terlalu salah satu. Kalau tak, awak hantar gambar kepada saya. 那我告诉他好了。嗯。你这个人可不讲是吧？谁了？这是居住。嗯。行。呀。嗯。那今天，奥朗的快递呢？嗯。比朗呢？刚买的那芒果呀？不咋。呀，我买的芒果， 昨天 3 biji 呀， 1 set。 啊。 Baca dia bilang ya. Baca. Jadi dia langsung dia kembali sama dia. Yaudah kembalian aja. Nanti ya. Minta sama dia yang baru lagi kirim. Ya, okay. Karena ya. Aku butuh. Oke, okay, oke. Okay. Mama, cuman lah. Cuman lah. Coba, tak tahu. Bye-bye. 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 Eh, ini kan saya sendiri ya? Sudah habis. Ya udah, kali ini sampai sekarang ya. Yaudah teman-teman, nasinya, sayurnya udah pada habis ya. Jadi sampai di sini aja ya teman-teman. Semoga kalian senang sama videonya ya. Dan sampai jumpa besok. Dadah! Bye-bye! Dadah.